Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini Kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat 10 Simak dengan baik A'udhu <tik> بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله عذاب أليم بما كانوا يكذبون. pada penggalan pertama di sini terdapat mim sukun bertemu dengan mim. nah sebagaimana pada video-video sebelumnya dijelaskan bahwa apabila mim sukun bertemu dengan mim atau ba maka dibaca dengung. Maka ini bertemu dengan huruf mim maka dibaca dengung. Kemudian maradun ini juga dibaca dengung sebab dia ikhfa bertemu dengan salah satu huruf yang 15 seperti video sebelumnya. Kemudian pada penggalan kedua walahum azabun alimun di sini nama hukumnya adalah iklab apa itu iklab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba maka dia disebut dengan iklab dibaca berdengung maka pada ayat 10 ini ada beberapa yang dengung bihim samar disertai dengung kemudian alimu ada tiga yang berdengung mari kita ulangi fi kulubihim maradun faza dahumallahum maradah walhum azab alimu dengung Alimu bimakamu yakzibun Selamat mencoba Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentarnya